berinisiatif untuk membangun mall pelayanan publik di sini. Subscribe channel Medan Daily. Momentum ini, pekan pelayanan publik ini, ke depan kita berharap agar seluruh penyelenggara pelayanan publik di Sumatera Utara terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar masyarakat terus ya terlibat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Yang ketiga, kami berharap, ya, Ombudsman Sumatera Utara berharap agar melalui momentum ini, ya, berharap agar ke depan Sumatera Utara, apakah Pemprov, apakah Pemko Medan atau Pemkap Pemko lainnya di Sumatera Utara berinisiatif untuk membangun mall pelayanan publik di sini. Ya kan, mall pelayanan publik. Jadi nanti kita harapkan ada berdiri di sini sebuah mall yang khusus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.